Usai dipanggil Bareskrim untuk klarifikasi melalui kanal YouTube-nya, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang masih menunggu informasi selanjutnya dari polisi. Meski kini sedang dilanda banyak permasalahan, Panji menegaskan bahwa kondisi santri dalam keadaan baik. Usai menyatakan klarifikasinya selama 8 jam di Bareskrim Polri Senin lalu, kini pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun masih menunggu informasi selanjutnya dari polisi. Di tengah polemik yang menimpa Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang menyampaikan pesannya kepada wali santri. Ia mencoba meyakinkan kepada para wali santri untuk mempercayakan putra-putri mereka kepada pihaknya. Meskipun kini sedang dilanda banyak permasalahan, Panji menegaskan bahwa kondisi santri dalam keadaan baik. Itu yang terjadi di sana, dan ketika itu dianggap selesai sementara dan akan dilanjutkan kemudian, yang kita belum mendapat informasi kapan sampai nanti mendapat informasi dari kepolisian. Percayakan kepada kita yang ada di Ma'had, putra-putri, ibu dan bapak, selamat semua. Aman semua, belajar dengan baik. Yang baru pun mudah-mudahan kerasan karena baru masuk.